Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, ada unggahan terbaru dari Kak Tian bahwa Lesti Kejora dan Rizky Billar serta Abang L mau periksa kandungan Una Lesti ya, cie-cie, kira-kira utunnya cowok atau cewek nih. Bismillah Jumat berkah, dikasih vitamin paket komplit dari Bunda Lesti, Papa Billar, dan Abang L. Dan pastinya kita doakan mudah-mudahan utunnya sehat selalu dan Bunda Lesti Kejora juga ya. Masya Allah, mereka lagi cek ke dokter nih, nengokin utun ya. Akhirnya vitamin muncul juga. Ini bahagia banget, berkah Jumat ya. Kemudian ada komentar dari akun Instagram Amanda Bonggu. Wah, jangan-jangan lagi meriksa kehamilan, semoga semuanya sehat, bahagia dan happy selalu ya buat kesayangan. Dan pastinya ini kabar gembira untuk kita semuanya. Kemudian ada Eti Mulyati, Masya Allah, terlove-love buat keluarga Leslar. Sehat-sehat ya buat Una Lesti dan Utun dan juga Papa Bi, Abang El. Semoga Allah senantiasa menjaga dan meridui kebersamaan kalian selamanya. Kemudian bisa kita lihat ya, Dokter Francisca dengan sangat bahagia sekali. Dan pastinya sudah terlihat ya jenis kelamin dari baby Utun, kira-kira cowok atau cewek, nanti akan ada informasi selanjutnya. Kemudian ada komentar dari Rika Kamil. Cici, abang senang banget abis lihat dede Utun di perut bunda. Kita doakan ya, mudah-mudahan baby Utunnya baik cewek maupun cowok, yang penting sehat dan bundanya pun sehat. Oke, lanjut nih di unggahan berikutnya ada postingan dari Tengku Syafiq ya. Ini video dari Abang L setelah Leslar ini memeriksa kandungan Bunda Lesti, langsung menuju ke kantor Leslar Entertainment. Mungkin banyak banget yang harus dipersiapkan ya untuk konser Lesti, apalagi sebentar lagi konser tinggal menunggu hari H-8 ya untuk konser Sang Kejora, di mana Abang L ternyata ngantuk banget saat nemenin Bunda Lesti Kejora periksa ya sama Dede Utunnya. Mungkin di perjalanan Abang L ini ngantuk berat. Dan alhamdulillah setelah sampai nih di kantor Leslar Entertainment, Abang L langsung bangun ya para sahabat ya. Jadi kalau kata orang Sunda tuh masih lalungu ya. Tapi tetap ganteng Abang L. Kemudian juga di sini terlihat banyak banget yang memberikan respon positif terhadap Abang L yang super duper pintar. Abang L ini anaknya mandiri banget, tapi sekarang lagi mode manja sama papahnya. Kalau Abang L mau bobo itu pasti ke Bunda Lesti ya, tapi kalau udah mau main itu langsung ke Papa Rizky Billar. Ada caption juga, long time no see sama Abang L, Levian Billar. Kalau ada Tengku Syafiq pasti banyak banget vitamin ya, seneng banget akhirnya di hari ini, di Jumat penuh berkah ini, banyak banget vitamin dari mereka. Apalagi kemarin kan ada informasi langsung dari Kakak Rizky Billar, jangan lupa ya kalian stay tune di Leslar Merch, karena banyak banget pernak-pernik untuk konser dan kalian bisa order ya di Shopee, juga ada di toko Oren ya para sahabat.
Kemudian juga merchandise dari Sang Kejora ini, konser Sang Kejora sudah bisa kalian dapatkan atau sudah bisa kalian order ya. Jadi kalau kalian mau order sebelum konser, jadi pas konser kalian udah punya gitu ya. Jangan ini mau sebentar lagi konser 2 atau 3 hari lagi baru order atau baru pesen atau baru CO guys. Jadi kan nggak dapet ya. Kemudian juga ada informasi lagi dari Kakak Rizky Bilar bahwa untuk konser ini akan ada kejutan atau surprise ya dari Bunda Lesti Kejora. Kira-kira apa sih kejutannya ya? Kalau untuk gestar itu sudah dikasih tahu ketika preskon kemarin, gestarnya ada Judika, kemudian ada Ungu Band dan King Nasar yang akan kolaborasi bersama Bunda Lesti Kejora di konser Sang Kejora nanti. Oke, lanjut nih, ada unggahan langsung dari akun jagodangdut.com mengenai Bunda Lesti Kejora. Ada narasi juga blak-blakan Marion Jola ngaku idolakan Lesti Kejora karena hal ini. Kira-kira karena apa ya? Oke deh, cek slide berikutnya. So sweet banget ini Marion Jola memuji suara Lesti Kejora walaupun beda genre musik, tetapi tetap saling menghargai dan mengapresiasi ya. Tak lama lagi konser Lesti Kejora yang bertajuk Jejak Langkah Satu Dekade akan segera digelar, tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2024 mendatang di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Bertepatan dengan momen jelang konser Sang Kejora, ditampilkan sederet testimoni dari para penyanyi yang menilai kualitas dari sosok penyanyi dangdut Lesti Kejora. Salah satunya adalah Marion Jola, yakni beda genre gitu ya guys ya. Penyanyi lagu Tak Ingin Pisah Lagi tersebut bahkan terang-terangan mengakui bahwa ia ngefans banget dengan sosok Lesti. Sebagai seorang penyanyi, ia tak segan menyebut Lesti Kejora sebagai idola di industri musik tanah air. Marion Jola lebih lanjut mengatakan bahwa Lesti memiliki suara yang sangat indah dan khas. Hal itulah yang menjadi alasan kekagumannya kepada Lesti Kejora. Lebih lanjut nih, Marion Jola mengatakan bahwa posisi Lesti Kejora di industri musik bisa dibilang tak tergantikan. Pasalnya, di tengah timbul tenggelamnya penyanyi dangdut di generasi ini, tetap tak ada yang bisa menggeser posisi Lesti Kejora dengan kualitas suara yang mewah. Oke, lanjut nih para sahabat, Mimin udah di toko Shopee aja nih. Kalian jangan khawatir ya mau beli pernak-pernik atau merchandise dari Leslar. Kalian kunjungi aja toko Leslar ya. Tuh, kaos merchandise konser Lesti sudah ada dan kalian sudah bisa CO payment guys ya. Jadi jangan lupa untuk order. Oke, lanjut, ada informasi langsung dari Bunda Lesti Kejora saat preskon kemarin. Mohon doanya ya, mudah-mudahan lancar. Meskipun lagi hamil, Lesti Kejora akan memberikan tarian di konser nanti, yakni tarian tradisional ya, adat Sunda, yakni Jaipongan di konsernya nanti. Akan ada tarian sedikit, tarian tradisional Jaipong ya. Nanti aku akan bawain tari Jaipong. Insya Allah mudah-mudahan sehat ya. Dan pastinya doa terbaik untuk Bunda Lesti Kejora. Dan ditunggu tarian tradisionalnya. Tapi apakah boleh Bunda Lesti Kejora kan lagi hamil, apakah boleh untuk nari-nari seperti itu? Bunda Lesti Kejora langsung memberikan tanggapan bahwa untuk narinya nggak begitu banyak, hanya sedikit saja. Jadi mudah-mudahan nggak kenapa-napa ya, karena memang tari Jaipong cuman sedikit aja, nggak banyak-banyak, kata Bunda Lesti. Dan didoakan saja mudah-mudahan sehat selalu, lancar,
dan insya Allah ya akan ada tarian tradisional di konser Sang Kejora nanti. Oke, next informasi untuk penonton berkebutuhan khusus dan pengguna kursi roda. Nah, di sini ada informasi penting ya para sahabat, bagi yang penonton yang berkebutuhan khusus itu ada syaratnya. Yang perlu dipersiapkan yang pertama pendamping ya yang telah membeli tiket. Yang kedua surat keterangan dari dokter yang menyatakan penonton dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara. Catatannya, yang pertama tempat hanya tersedia di kategori festival. Pendamping wajib membeli tiket kategori festival. Penonton berkebutuhan khusus akan masuk lebih dulu dan didampingi oleh kru sebelum antrian reguler dimulai. Penonton berkebutuhan khusus dan pengguna kursi roda harap melakukan konfirmasi melalui direct message atau DM ke Instagram @konsersangkejora. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.